Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. طيب Tayyib, kaifa halukunna jami'an? Ustaz mau nanya nih kelas 11. Alhamdulillah. Sekarang metode belajarnya menggunakan Zoom. Tayyib, mana nih orang-orangnya nih? Ustaz tanya nih. Assalamualaikum. Nah, gitu dong, pakai cadar. Jangan enggak pakai cadar. Assalamualaikum Adi Amelia, kaifa haluki? Bi khairin, alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Gimana belajar menggunakan Zoom ini? Ribet atau gimana? Aduh, yang belum pakai cadar, pakai cadarnya dengan Ustaz. Kalau enggak hidupin enggak apa-apa kan, Ustaz? Apanya kalau enggak hidupin? Ustadz mau tanya semuanya nih, tunggu dulu ya. Ustadz tanya dulu semuanya. Asto alto to unmute. Silakan hidupkan semuanya. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lama sekali masuknya ke channel ini? Ke keluar, Ustaz. Baru selesai baru selesai kimia, Ustaz. Masya Allah. Baru selesai. Ustaz kira memang enggak ada yang mau belajar. Senang juga tadi. Tayyib. Ustaz. Boleh nanya, Ustaz? Boleh. Tafadhali. Ini Ustaz kan menerjemahkan. Terus? Kami tulis di buku catatan atau boleh coret-coret di buku cetak ini? Kemarin sebelum waktu diberikan buku catatannya, waktu diberikan itu gimana? Ada omongan, ada buku. Apa gitu? Waktu itu karena tanya sama Ustaz Rendrita, katanya bagusan nggak usah dicoret buku cetaknya. Yes, sudah. Sebenarnya tapi nggak bisa lah barisinnya. Sebenarnya untuk mencoret-coret ya nggak boleh, tapi untuk membarisi kemudian membuat sedikit makna di bawahnya, insya Allah boleh kok. Khair, insya Allah. Ya. Siapa yang belum masuk ini? Siapa Ro'isahnya? Masih yang lama Ro'isahnya? Ro'isah enggak ada, Ustaz. Kok bisa enggak ada? Ada, Ustaz. Pantaslah kalian ini seperti bisa enggak dapat kuota, Ustaz. Seperti domba kehilangan induk, pantesan. Iya. Hah? Bisa gitu. Ya. Baik. Dah, kita belajar kalau gitu ya. Kalau gitu kita belajar aja ya. Ya, Ustaz. Baik. Kalau begitu Ustaz unmute dulu biar kita fokus semuanya yang belum mute kan suaranya. Baik. Bismillah.
Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai ke Al-Mabahatsu Tsani, pembahasan yang kedua yang berkenaan tentang at-tasyri' wal fiqhu fi ahdir rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cerita pensyariatan agama ini serta fikihnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pembahasan kita sekarang. Dan kita sampai ke halaman 50 tentang pensyariatan fikih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita sudah sampai di poin tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad sebelum diturunkannya wahyu atau tidak. Nah, itu pembahasan, titik pembahasan kita. Maka di sini Ustaz akan jelaskan dan Ustaz baca apa yang ada di kitab. Perhatikan kitabnya masing-masing. Wal ulama'u fi ijtihadir rasul yakhtalifun. Fi ijtihadir rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtalifun. Dan para ulama khusus dalam permasalahan ijtihadur rasul mereka berselisih. Maksud ijtihad adalah perbuatan Rasulullah, keputusan Rasulullah sebelum diturunkannya wahyu. Para ulama berselisih. Fa ba'dhum yunkiru ijtihadar rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengingkari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada berijtihad, tidak ada berbuat sebelum turunnya wahyu. Wa yaqul, dan mereka mengatakan inna kullama yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au yaquluhu innama huwa biwahyin minallah ta'ala. Sesungguhnya apa yang diperbuat oleh Rasulullah dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu selalu dilandasi oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan, dengan dalil, mustadillan biqaulihi jalla wa ala, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah seorang rasul tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada dirinya. Kemudian dengan firman Allah Subhanahu wa taala pula, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, suri tauladan yang baik bagi siapa yang menginginkan, bagi siapa yang menginginkan Allah, pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Thayyib. Itu dalil mereka membuktikan bahwasanya mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada berijtihad sebelum turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Kita lanjutkan kembali. Nanti Ustaz tanya ini faham atau enggak pelajarannya. Waqad bawwabal Bukhari rahimahullah fi sahihihi musyiran ila al-khilaf fi dzalika. Dan Al-Imam Al-Bukhari telah membuat sebuah bab di dalam sahih Bukhari, sahihnya, mengisyaratkan tentang adanya khilaf di sini. Khilaf di permasalahan ijtihadur rasul, mengisyaratkan. Faqal, beliau berkata di dalam kitabnya, menuliskan sebuah bab, babu ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yus'al mimma lam yanzil alaihi al-wahyu fayaqulu la adri aw lam yujib hatta yanzil alaihi al-wahyu wa lam yaqul bi ra'yin wa la qiyasin liqaulihi ta'ala bima arakallah. Bab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dari apa yang belum diturunkannya wahyu kepadanya, dia akan menjawab la adri, atau dia tidak menjawab sampai turun wahyu kepada dirinya. Walam yaqul bi ra'yin wala qiyas, dan Nabi tidak pernah berbicara sesuai akal logikanya ataupun dengan qiyas, liqaulihi ta'ala, karena landasan firman Allah ta'ala bima arakallah, dengan apa yang Allah
tunjukkan, perlihatkan kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari condong kepada pendapat yang pertama, yang mengingkari ijtihadur rasul sebelum diturunkannya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh apa yang berasal dari Rasulullah, apapun itu dilandasi oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, hujjatu man qal, bukti orang yang berkata, innahu lam yusannu syai'an, lam yasunnu syai'an illa bi amrin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuat sunnah sesuatu kecuali dengan perintah. Wa huwa ala wajhain, yang mana hal tersebut dilandasi oleh dua hal. Dengarkan landasan ini. Ini pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwasanya tidak ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, namun dalam dua bentuk. Yang pertama, imma biwahyin yutla 'alan nas, dari wahyu yang dibacakan kepada manusia yaitu berupa Al-Qur'an, wa imma birisalatin anillah an if'al kadza, atau dari risalah dari Allah memerintahkan kerjakanlah ini. Maksudnya apa? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulullah taala, ini dalilnya. Firman Allah taala, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan atasmu wahai Muhammad al-kitab. Al-kitab adalah Al-Qur'an, wal hikmah adalah sunnah. Jadi seluruhnya Allah turunkan. Allah turunkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an, baik itu sunnah. Fal kitabu yutla, maka yang dimaksudkan dengan Al-Kitab adalah apa yang dibacakan, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah adalah sunnah. Wa huwa ma jaa bihi 'anillah bighairi tilawah, yang datang dari Allah dan tidak dibacakan kepada manusia. Maksudnya tidak mesti orang beribadah dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang merupakan ibadah dengan membacanya adalah Al-Qur'an, itu maksudnya. Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu, dan diperkuat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan Qissatul Asif. Permasalahan kisah seorang pekerja. Seorang pekerja ini apa kisahnya? Kisah seorang pekerja ini Ustaz ceritakan, dia seorang pekerja bekerja kepada tuannya, kepada bos ibaratnya. Setelah kemudian dia jatuh cinta kepada anak bos ini. Lalu akhirnya dia berbuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas ini dikadukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah dengarkan jawabannya, la aqdiyanna bainakuma bikitabillah. Aku akan putuskan perkara ini di antara kalian berdua bikitabillah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Karim. Ai biwahyi, maksudnya adalah dengan wahyu Allah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Adapun yang kedua, wa man qala bi anna ar-rasul yajtahid, sebagian para ulama beranggapan bahwasanya Rasulullah berijtihad fi ma lam yanzil alaihi fihi wahyun, berijtihad dalam perkara yang belum diturunkan wahyu kepadanya. Jadi sebelum turunnya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keputusan tersendiri sebelum turunnya wahyu. Dalilnya mana? Istadalla bil hawadits allati waqa'at wa ankara 'alaihi al-Qur'an ijtihadahu. Mereka berdalil dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masa Rasulullah. Namun setelah itu datang Al-Qur'anul Karim, turun Al-Qur'anul Karim mengingkari ijtihad tersebut, mengingkari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kajtihadihi fi asra badrin, seperti pengingkaran terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tawanan-tawanan perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keputusan terhadap tawanan perang Badar dengan menjadikan mereka budak. Lantas Al-Qur'anul Karim turun,
dan memperingati keputusan ini, menegur keputusan ini. Di dalam surat Al-Anfal yang bunyinya ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuzkhina fil ard. Tidaklah bagi seorang nabi itu tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Ini sindiran kepada, teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ijtihadur rasul. Jadi salah satu buktinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berijtihad sebelum turunnya wahyu, sehingga ketika turun wahyu langsung ditegur. Kemudian ijtihadnya dalam permasalahan berdoa untuk orang-orang kufar. Dan itu juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini salah satu bentuk atau bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ijtihad, perbuatan-perbuatan sebelum diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini tidak dikuatkan yang mana yang kuat, apakah yang pertama ataukah yang kedua pendapatnya. Ala kulli hal, meskipun ini berbeda pendapat, maka tidak ada buahnya. Maksudnya hanya sekedar perselisihan apakah Rasul berijtihad atau tidak. Ujung-ujungnya seluruh apapun yang berasal dari Rasulullah itu akhirnya dilandasi dan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu ujungnya. Dan para ulama sepakat dalam hal itu. Tidak ada yang mengingkari satu pun. Tayyib. Naam. Sekarang Ustaz tanya dulu. Silakan hidupkan seluruhnya. Tayyib. Kaifa hal fahimtunna? Mana ini? Hal fahimtunna ya talibat? Fahimna. Bahasa Arab aja. Bahasa Arabnya aja ada kaku. Fahimtu. Fahimna. Jayid. Alhamdulillah kalau memang faham. Itu yang kita bahas. Namun setelahnya pembahasan tentang kedudukan as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'anul Karim. Kedudukannya bagaimana? Bagaimana datangnya sunnah? Apakah seluruhnya bertentangan dari Al-Qur'an atau ada yang sesuai dengan Al-Qur'an maknanya atau bagaimana? Itu yang akan kita bahas. Jelas? Jelas. Ini kalau jelas alhamdulillah, maka perhatikan kitabnya kembali. Wa makanatus sunnah minal Qur'an ta'khudhu thalathata ashkal. Dan kedudukan as-sunnah terhadap Al-Qur'an itu ada tiga bentuk. Al-alif atau alif. Yang pertama, antakuna sunnatu muwafiqatan lil Qur'an min kulli wajhin. Datangnya sunnah itu sesuai dengan Al-Qur'an dari segala sisi, sesuai. Fata'ti bihukmin syar'iyyin qad jaa'a bihil Qur'an. Sunnah datang dengan membawa hukum syariat yang telah dibawa di dalam Al-Qur'an, yang telah ada di dalam Al-Qur'an. Wa yakunu hadza min babit tawafuq. Dan bentuk ini merupakan bentuk yang sesuai, yang sama, tidak ada perbedaannya. Itu pertama. Contohnya banyak, tentunya contohnya. Al-Qur'an memerintahkan perkara salat, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun banyak dijelaskan tentang perkara sholat. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang rukun-rukun iman. Di dalam hadith Nabi SAW juga ada tentang rukun-rukun iman. Ya, jadi banyak.
Yang kedua, ba antakuna bayanan lima ajmala fil Qur'an wa tafsiran lahu. Sunnah datang sebagai bentuk menjelaskan apa yang masih terlalu umum di dalam Al-Qur'an. Masih terlalu umum maknanya, namun Al-Qur'an datang memberikan penjelasan ataupun datang memberikan tafsiran dari apa yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an. Jadi statusnya sebagai penjelas atau penafsir apa yang ada di kalimat-kalimat yang kurang jelas di dalam Al-Qur'an. Contohnya kal ahadits fi tafsili ahkamish shalah. Contohnya seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang pergerakan rinci dari salat, dari hukum-hukum salat, pergerakan-pergerakannya, contohnya takbir, kemudian ruku, kemudian mengucapkan ini di dalam salat, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian iktidal dan lain-lainnya. Itu tidak kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Sahih atau tidak? Sahih tentunya. Tidak ada kita dapatkan rincian tentang perkara salat di dalam Al-Qur'an. Namun perbuat pergerakan salat itu ada penjelasannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wa kaifiyyatuha wa 'adaduha wa awqatuha. Wa kaifiyyatiha wa 'adadiha wa awqatiha. Kemudian tentang bagaimananya salat tersebut, caranya serta berapa jumlah rakaatnya dan kapan waktu-waktunya. Ini enggak ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an seluruhnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzil Qur'an jaa bil amri bis shalah wa annaha maktubatun 'alal muslimin. Karena Al-Qur'an hanya datang memerintahkan untuk menegakkan salat dan bahwasannya itu wajib bagi kaum muslimin. Hanya itu saja. Adapun rincinya itu dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam duna an yata'arrada li kayfiyyatiha, tanpa menjelaskan bagaimana cara salat tersebut serta hukum-hukumnya. Wa hakadha fis shiyam, begitu pula dengan di dalam perkara puasa. Wa fi zakah, dalam perkara zakat juga sama. Fa bayyanati sunnah al amwal allati tuzakka. Kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan tentang harta-harta yang bagaimana yang harus dizakati. Wa maqadiraz zakah, tentang ukurannya, berapa banyaknya uang-uang atau harta yang harus dikeluarkan. Wa kadzalikal hajj, demikian pula perkara haji. Wa ahkamuhu bayyanathu as-sunnah, kemudian juga perkara haji serta hukum-hukum haji yang dijelaskan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa katsirun minal ahkami wat tasyri'at ja'ati sunnah bi bayaniha, dan banyak di dalam perkara hukum-hukum di dalam agama ini, perkara syariat-syariat agama ini, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Tayyib. Afwan Ustaz, terlalu kecepatan. Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Ya khair. Naam. Jayyid. Wa tafsilu ma ajmala fil Qur'ani bi sya'niha. Kemudian sunnah Nabi datang untuk merinci apa yang belum jelas dari Al-Qur'anul Karim. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu adz-dzikir, maksudnya adalah sunnah untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Wa qala jalla wa ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fi. Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan tidaklah kami turunkan atasmu Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fi, melainkan untuk engkau jelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan di dalamnya.
wahudat dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum, bagi orang-orang yang beriman, bagi kaum kaum mukminin. Tayyib. Itu dua bentuk. Tinggal satu bentuk lagi yang belum kita jelaskan, namun karena waktunya sudah selesai, Ustadz mau bertanya lagi kepada antun. Nah, tayyib. Silakan dihidupkan nih suara-suaranya. Tiba kalau di kelas suaranya bising sekali nih. Nah, gimana penjelasannya? Assalamualaikum. Ada yang assalamualaikum tuh siapa itu? Waalaikumsalam. Tayyib. Gimana? Wadih. 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 Banyak yang belum mandi pada cuci muka semua masih. Jadi besok-besok kalau memang keadaannya ya balil insanu ala nafsihi basirah, setiap manusia terhadap dirinya lebih tahu. Jadi kalau dia ketika belajar masih bangun tidur, masih mager-mager, masih apa, besok ketika belajar lebih diusahakan dengan adab yang paling baik agar ilmu tersebut pun gampang masuknya. Ya, kalau belum mandi, mandi. Enggak apa-apa, kayak belajar biasa di sekolah. Cuma bedanya ini di kelas. Ini di kelas. Ini di rumah. Baik. Nah, nanti ada yang jawab, Ustaz. Gimana pula mau mandi? Sedangkan kalau di sekolah aja kami enggak mandi, jangan ada kayak gitu. Ya udah, jangan tuduh-tuduhan. Baik. Jazakumullah khairul jaza. Semoga apa yang dipelajari itu bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Wa nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita amin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Suaranya biasakan serentak, jangan kayak orang-orang demo. Oh iya, Ustaz. Jayid. Kita ulang 100 kali pun kayaknya enggak akan serentak. Serentak, beda-beda. Kita nanti dimain-mainkan sama internet nanti. Serentak. Internetnya main-mainkan kita nanti. Tayyib. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada kemarin kalau ini ada di sini muncul apa? Apanya itu? Partisipan langsung saja. Terus? Enggak ada, cuma ini aja lalu disimpan. Kalau di sini ada kemarin. Ini ada di sini.
yang di sini itu yang kotak gitu. Oh, yang nama-nama anaknya di situ. Heeh. Iya, enggak mungkin kan biasanya. Atau itu kalau untuk ada video aja. Gitu. Paham. Bisa. Oh, itu apa aja? Itu menghilangkan share komputer solo, multimedia, video clip.